Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Piyu Haris beri izin pada Nelofa untuk nyanyi. Ha, dan Nelofa dan Piyu Haris ya, Piyu Haris bakal keluar single bersama Faiza Tahir. Wow, hebat ni. Okey, kata Nelofa ya, nasib baik Faiza Tahir dengan Encik Suami tak bagi saya part nyanyi. Kalau tak, korang mesti nak tekan like banyak kali. Ha, begitulah kata Nelofa. Comel sungguh telatah dan gurauan manja pelakon dan pengacara terkenal Nelofa ini. Meskipun tampil bertutup di top kali ini, selebriti ini bersama pasangannya Ustaz Muhammad Haris Muhammad Ismail atau Piyuri tampil membuat kejutan apabila digandingkan bersama menerusi sebuah music video. Dan tahun lalu, Piyuris melancarkan zikir, selawat dan pesanan untuk Bilal yang didedikasikan buat anak sulungnya Muhammad Bilal. Dan terbaru, Piyuris 28 tahun muncul dengan single berjudul Jodoh Ajar Rezeki yang berkolaborasi bersama komposer dan penyanyi terkenal Faiza Tahir. Dan menariknya, lagu ciptaan Firdaus Rahmat dan Fahimi Rahmat lirik oleh mereka berdua serta Haris dan Faiza itu turut menampilkan Nelofa sebagai pelakon. Wow, dan apa yang lebih mencuit hati apabila Nelofa memuat naik video berkenaan di laman Instagramnya dengan caption nakal seolah-olah jika diberi peluang untuk menyanyi, pastinya warganet bakal menekan butang suka berkali-kali. Ha, dan menjengah kerongan komen, rata-rata peminat terasa terhibur dengan kenyataan sedemikian seolah-olah begitu confident dengan suara yang dimilikinya. Antara komen netizen katanya, hahaha, but we wanna hear you sing. Ada juga, try lah sekali nak dengar, suka trending kat YouTube. Makin lama makin kelakar lah kat Lofa. Begitulah antara komen netizen. Dan menurut Haris, pembabitan isterinya itu adalah yang pertama dalam sebuah lagu dan video muzik selain menyifatkan ia sebuah karya yang cukup istimewa. Kata Piyuris, lagu ni cukup bermakna bukan saja melodi tapi liriknya juga, dan jika dihayati penuh keinsafan dan boleh meniteskan air mata. Ini kerana ia cukup dekat dengan kehidupan seharian kita. Kemunculan Nelofa pula bagi melengkapkan lagi kisah lagu ini yang mana dia bukan saja berlakon dalam muzik video tapi juga menyumbangkan suaranya dengan membacakan maksud sepotong ayat Al-Quran katanya. Jadi dalam lagu tersebut adalah suara Nelofa kan. Dan wah, mesti best kan lagu ni. Okey, jom kita ramai-ramai dengar dan support Nelofa dan Piyuris dengan single terbaru mereka. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.